Hai, jumpa lagi dengan saya Farid Ardianto. Kali ini saya akan unboxing yaitu USB cap charger. Kali ini kita tancapkan ke sepeda motor Scoopy. Seperti video yang sebelumnya, saya membelinya dari Cina, itu tidak cocok merek Rock karena ukurannya terlalu besar, dan saya sekarang membeli yang baru yaitu ukuran untuk sepeda motor. Namun di sini tulisannya tetap untuk mobil, tapi bisa untuk sepeda motor Scoopy. Sekarang kita buka, ya dapat USB chargernya satu sama kabel datanya. Di sini terdapat dua colokan USB untuk ditancapkan ke sini. Setelah itu ini ditancapkan ke motor Scoopy. Oke, sekarang kita coba guys untuk ditancapkan ke motor Scoopy apakah cocok atau tidak, kita lihat nanti sekalian untuk dites pengecasannya ya ke handphone. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tancapkan colokannya ke power outletnya di Honda Scoopy. Kita buka, kita masukin. Oke, sudah terpasang. Sekarang tinggal menancapkan handphonenya. Nah, sebelum menancapkannya, kita nyalakan dulu sepeda motornya. Oke, sudah menyala. Oke, menyala guys USB chargernya berwarna biru. Sekarang kita tancapkan di sini. Sudah kita tancapkan ke handphone, sudah ada indikasinya terisi baterainya. Inilah tips untuk memasang USB charger ke sepeda motor Honda Scoopy. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.